Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk menemani santai kalian di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar gembira langsung dari Papa Billar ya, yang mengunggah postingan tangan mungil baby L yang menggenggam tangan Papa Billar. Masya Allah, ini kebahagiaan bagi kita ya. Tentunya langsung dibanjiri doa nih dari para sahabat, dan tentunya selamat kepada Papa Billar dan Bunda Lesti atas kelahiran anak pertama mereka. Ada Teh Fitri Karlina berkomentar, alhamdulillah selamat Bang Rizky Billar dan Dedi Lesti Kejora. Welcome to the world baby L tersayang, keponakan yang dinantikan semua Lestar lovers. Semoga selalu sehat dan menjadi kebanggaan keluarga, amin ya robbal alamin. Kemudian ada Teh Ocha, ya Allah, alhamdulillah kakak dede selamat, aku sah jadi uak. Kemudian ada Maeso Imah, alhamdulillah selamat ya buat baby L udah launching katanya ya. Dan ada Raja Si, alhamdulillah congrats buat Leslar. Serta ada unggahan dari Rico Volt, alhamdulillah, dan Haris Priza, ponakan aku udah lahir. Serta ada Rara Lida, alhamdulillah ya Allah, selamat kakakku jadi anak yang pintar dan sehat, amin. Dan untuk baby L penuh doa ya untuk baby L dan Bunda Lesti tentunya dari para sahabat. Ada Hari Putra Lida, selamat Bang Billar jadi hot papa. Kemudian ada Bunda Septia Siregar, alhamdulillah welcome baby L love love. Dan ini Mimin akan sebutkan nih para sahabat ya yang tentunya senang banget atas kelahiran baby L. Ada Afdal Yusman, alhamdulillah selamat Yalar dan Dede Lesti serta Putra Siregar, alhamdulillah katanya sudah jadi bapak ya. Dan ada Chris Sebastian, puji syukur kakak dede congrats ya, semoga sehat-sehat selalu babynya dan juga ibunya. Serta ada Kak Sandy Purnamasari, masya Allah Lesti Kejora tabarakallah ya. Serta ada Kak Rizky Billar menanggapi, semoga setelah jadi bapak-bapak tidak menjadikan saya sering mengeluarkan jokes bapak-bapak. Kemudian ada Bang Adi Sky, alhamdulillah akhirnya aku sudah sah jadi Uncle Sky. Serta ada Kawan Potret, alhamdulillah sudah jadi bapak ya, love love. Kemudian ada Dede Prawira, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Congrats onch again, sudah jadi papa Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama buah hati, amin. Serta ada Pak Ferry Fernandes, ada Iksan Firdaus juga nih berkomentar nih, alhamdulillah jadi Pak D ya Pak Ferry. Kemudian ada Valdi Akbar, selamat bergabung di tongkrongan bapak-bapak yang udah ngomongin masalah rematik sama kolesterol, wah wah. Dan ada juga Platinum Banjarmasin, congrats buat Leslar ya, welcome to the world for the baby. Kemudian ada Iis Dahlia, selamat Kak Rizky Billar dan Dede Lesti. Mama Iyang nengoknya kalau kalian udah di rumah aja ya, sehat-sehat selalu. Kemudian ada Dunia Manji dan Bayu Saptaji nih, alhamdulillah katanya selamat buat Bro Billar dan Lesti Kejora, sehat-sehat selalu buat baby dan bundanya.
Serta ada Nata Reza, alhamdulillah selamat ya Bro Bilar akhirnya. Masya Allah, ucapan selamat ya kepada Papa dan Bunda Lesti, Masya Allah. Dan Bang Ical live Instagram langsung diserbu komentar nih, Masya Allah, katanya Bang Ical udah nengokin belum nih baby L. Alhamdulillah katanya belum, tapi nanti mau nengok juga ya. Dan dikirim nih fotonya, katanya baby L mancung banget kayak Papa Bilar hidungnya ya. Wah, udah gak sabar nih launching baby L di Indosiar. Bahkan kakak Rizky Bilar pun sempat mengunggah video ya, katanya bajunya masih gak muat nih guys, soalnya bajunya terlalu besar buat baby L ya. Makanya nih Papa Bilar menuliskan sebuah caption dalam hatinya nih, pasti bapak ini masih kecil, gua udah di roasting, awas gua gede ya. Bisa aja nih Papa Bilar ya. Kemudian juga ada si cantik Selsha ya. Selsha di sini memberikan doa kepada Bunda Lesti, selamat ya katanya atas kelahiran baby L. Semoga sehat selalu. Amin ya cantik. Kemudian juga di sini ada DM-an dari Bang Adiska ya. Nggak nyangka banget katanya dari kemarin banyak yang nanya, dan alhamdulillah sohib gua udah sah jadi papa sekarang, dan gue udah jadi om Skaya sekarang buat baby L. Masya Allah, senang banget. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh kita nih dari semalam ya, pokoknya campur aduk, deg-degan juga nih. Masya Allah, akhirnya terbalas sudah ya kebahagiaan kita setelah kakak Rizky Bilar memposting secara resmi di Instagram pribadinya, yakni foto baby L. Kemudian ada Bang Dodo juga, katanya sempat mimpi ketemu kakak Bilar, alhamdulillah ternyata ponakan gue udah lahir. Dan persalinan dari Lesti Kejora ini langsung trending ternyata ya. Baby L lahir langsung trending di Twitter guys, Masya Allah. Baru aja lahiran ya, apalagi nih kalau udah gede nanti pasti langsung trending ya. Kemudian juga ada unggahan dari Ibu Harsiwi Ahmad, selamat untuk anak-anakku tersayang kakak Rizky Bilar dan Didi Lesti Kejora atas kelahiran buah hati kalian kemarin tanggal 26 Desember 2021. Mama doakan tulus dari hati, semoga buah hati kalian menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang dekat dengannya. Sekali lagi selamat menjadi orang tua muda untuk kakak dan dede. Selalu ajarkan anak kalian untuk berbudi pekerti, rendah hati, sopan santun, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Mama sayang kalian bertiga, love, love, love. Itu adalah suatu unggahan berisikan doa ya, dan ucapan selamat kepada Papa Bilar dan Bunda Lesti serta baby L ya, dari Oma Siwi. Masya Allah, tabarakallah ya, terima kasih doanya buat Oma Siwi. Semoga baby L menjadi anak yang soleh ya, amin ya robbal alamin. Dan Bang Ari Lobster pun tak lupa mengunggah postingan dede dan kakak ketika wedding kemarin ya. Bismillah katanya, alhamdulillah kalian berdua sudah menjadi orang tua dan dikaruniai buah hati. Semoga baby L menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, taat agama, dan berguna bagi banyak orang. Amin. Selamat ya untuk kalian, semoga bahagia dunia maupun akhirat. Amin. Kemudian ada calon besan nih, Marjin Wiherm, mengunggah kembali postingan dari kakak Rizky Bilar di instastory-nya. Welcome to the world baby L, so happy for you both. Congratulations on becoming new parents. Cannot wait to meet your little bundle of joy, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kemudian ada juga unggahan dari Indosiar, telah lahir buah hati dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora, alhamdulillah.
Selamat dan bahagia selalu kepada Leslar yang kini telah menjadi orang tua untuk baby L. Sehat-sehat terus ya buat Lesti dan babynya. Amin. Banyak sekali ucapan-ucapan selamat dan doa untuk keluarga Leslar dan baby L. Terutama Mimi nih, pokoknya udah gak sabar pengen dipanggil onti ya. Onti online, Masya Allah. Dan tentunya kita tunggu informasi berikutnya dari Papa Bilar dan Bunda Lesti spesial BBL. Dan akan segera launching tentunya di Indosiar ya. Kita tunggu saja nih, mudah-mudahan ada vitamin untuk kita semua ya. Untuk kita jangan sampai kemana-mana, tetap stay tune. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.